Polda Metro Jaya berhasil meringkus AP, pria asal Cipayung, Jakarta Timur, yang memeras dan mengancam artis Ria Ricis. Diketahui pelaku merupakan mantan satpam yang bekerja di rumah Ria Ricis. Hasil pendalaman sementara, lanjut Ade, alasan lain karena AP juga terdesak kebutuhan ekonomi. Hal itu menjadi pemicu dirinya memeras Ria Ricis. Meski diancam, Ria Ricis belum mentransfer uang yang diminta pelaku. Atas kasus tersebut, AP dijerat pasal 27B ayat 2, Yungto pasal 45 dan atau pasal 30 ayat 2, Yungto pasal 46 dan atau pasal 32 ayat 1, Yungto pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. AP mengaku mendapatkan foto dan video pribadi Ria Ricis dari rekaman CCTV yang ada di rumah. Selain itu, polisi menduga, foto dan video pribadi lain didapatkan pelaku AP dari ponsel yang diberikan oleh Ria Ricis.